Apakah perkara yang dapat melindungi kita daripada melakukan kejahatan? A. Anda dibebel oleh ibu bapa anda. B. Anda malu dengan kawan-kawan. Dan yang C. Sifat takwa yang tinggi. Saksikan dalam Iwan. Assalamualaikum, anda bersama dengan saya Syahib Amin dalam episod yang ke-5 Diwan. Baik, Diwan merupakan sebuah episod di mana kita menerangkan tiga perkara yang dapat kita pelajari daripada hadis minggu ini. Baik, jawapannya apa? Tiga-tiga betul. Tapi yang ketiga adalah yang terbaik, iaitu sifat takwa yang tinggi. Baik, sebelum tu, apa itu takwa? Takwa ini secara definisi bahasa bermaksud memelihara dan berjaga-jaga. Dan dari segi syarak pula, iaitu dari segi mendalam, terdapat berbagai ulama' menerangkan definisi taqwa. Tapi saya sangat tertarik dengan definisi daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata, At-taqwa hiya al-khawfu minal jalil wal-amal bitanzil wal-qana'ah bil-qalil wal-isti'adad liyawmir rahil. Subhanallah. Perfecto. Perfecto. Jadi apa maksudnya? Baik, yang pertama adalah taqwa itu takut kepada Allah, bukan kerana neraka, tetapi takut kerana sayang. Jadi macam kita takut dengan ibu bapa kita lah. Yang kedua, dan beramallah dengan apa yang diturunkan, iaitu Al-Quran. Dan yang ketiga, bersyukur walaupun sedikit. Wal-qana'ah bil-qalil. Jadi kita kalau dapat banyak harta, kita bersyukur. Tapi kalau kita dapat sedikit harta, adakah kita bersyukur atau tidak? Jadi ini yang perlu ditanyakan. Dan yang keempat, makna taqwa adalah wal-isti'adad liyawmir rahil. Bersiap sedia untuk hari akhirat. Jadi cantik sangat. Sangat lengkap definisi taqwa. Jadi apakah taqwa dalam Al-Quran? Allah SWT telah berfirman, وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٍ. Bermaksud, dan pakaian yang sebaik bagi kamu adalah pakaian taqwa. Jadi kat sini bukanlah kita nak kena pakai t-shirt taqwa. Jadi kalau ada pun cantik juga nak kena design ni. Jadi apakah hadis Rasulullah SAW pada minggu ini? Mari kita dengar hadis berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang semulia-mulianya?" Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yaitu orang yang bertakwa di antara engkau semua." Apakah tiga perkara yang dapat kita pelajari daripada hadis minggu ini? Yang pertama, takwa bagaikan stamina untuk kesihatan iman kita. Jadi bila kita nak tingkatkan stamina kita, kita perlukan latihan bagi kesihatan tubuh badan. Apabila kita ingin tingkatkan kesihatan iman kita, kita perlu melatih hati kita dan tingkatkan takwa kita. Yang kedua, apakah tanda-tanda apabila iman kita tercedera? Dekat sini, iman kita pun boleh tercedera, tak sihat kerana kurang latihan. Kurang latihan. Jadi tanda-tandanya menurut Imam Ghazali, terdapat yang pertama, apabila disebut nama Allah kepadanya, hatinya macam biasa, macam tak ada apa-apa. Dan yang kedua, apabila disuruh untuk bersolat atau beribadat, macam lengoh, macam malas lah. Dan yang ketiga, apabila seseorang telah melakukan kejahatan atau kemungkaran, dia tak rasa bersalah langsung. Dan yang ketiga, bagaimanakah caranya untuk memperbaiki iman yang tercedera ini? Iaitu di antara cara untuk kita memperbaiki iman kita adalah kita sentiasa berjaga-jaga. Berjaga-jaga terhadap gerak-geri kita supaya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, banyakkan berzikir dan cuba sedaya upaya untuk ingat keberadaan Allah di sekeliling kita. Yang ketiga, pastikan bahawa kehidupan kita ini selari dengan hadis-hadis dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulakan daripada bangun tidur. Apakah Rasulullah, bagaimana cara Rasulullah bangun tidur? Apakah doa yang dibaca, bersiwak dan banyak lagi amalan-amalan yang boleh membuatkan kehidupan kita selari dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu saja kali ini. Semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu taala agar sama-sama kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu taala dan juga saling ingat mengingati kepada kawan-kawan yang lain. Jadi ilmu tu penting. Jadi sebelum saya keluar, ingin saya kongsi kepada anda yang tidak tahu bahawa Syukran kini menjual artwork bagi membantu untuk kita meneruskan buat video Diwan ini dan juga mungkin pada akan datang untuk produce video-video yang lain, insyaAllah.
Jadi boleh longsuri di syukran.com/store. Jadi itu saja video pada kali ini. InsyaAllah mendapat manfaat kepada semua. Saya Syayu Amin. Sehingga kita bertemu lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum.